تفسير القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. شرركم في الأسلام هذه شرورين سنبنيان ومتوصيان كتاب يامبو وقليا تفسير لأكيميني موسيايا كسمان كومباد يقول سوى التوبة يتوله من الله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم، وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فعارضوا عنهم إنهم ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. Mereka iaitu golongan munafiqun mengemukakan uzurnya kepadamu apabila kamu telah kembali kepada mereka dari medan perang. Katakanlah, jangan kamu mengemukakan uzur, kerana kami tidak percaya lagi kepadamu. Kerana semuanya Allah SWT telah beritahu kepada kami beritamu yang sebenar, dan Allah SWT melihat kuatanmu. Kemudian kamu dikembalikan kepada yang Maha Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu dia beritahu kepadamu apa yang telah kamu lakukan. Kelak mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah apabila kamu kembali kepada mereka dari medan perang, supaya kamu paling dari mereka. Maka berpalinglah dari mereka, kerana semuanya mereka itu adalah najis, dan tempat mereka jahannam sebagai balasan atas apa yang telah mereka lakukan. Mereka akan bersumpah kepadamu agar kamu redha kepada mereka. Tetapi jika sekiranya kamu redha kepada mereka, semuanya Allah pasti tidak redha kepada orang-orang yang fasik itu. Dan yang dirahmati dan dikasih Allah sekalian, dalam ayat yang lalu kita telah bincangkan sebuah sedikit perbezaan redaksi ayat 93 dengan 87 dari surat Taubah, iaitu hukuman Allah SWT kepada golongan munafiqun. Dalam ayat 87, وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ. Dalam ayat 93, وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ. Para ulama membincangkan antara ayat pasif dengan ayat aktif, mabni al-majhul dengan mabni al-ma'lum. Saya boleh lihat dalam kitab-kitab lorah, contohnya seperti yang telah saya beritahu pada kuliah yang lalu, Matan Al-Ajurumiyah. Ada maksud Matan Al-Ajurumiyah, ia Ajurumiyah sebenarnya, Ajurumiyah. Begitu juga Matan Al-Bina. Ini dua kitab matan yang penting. Kalau kita belajar di kuliah-kuliah, di fakulti-fakulti Islam, dua matan ini kena hafal. Barulah kita dapat menyerap dalam diri kita kefahaman pada lorah itu apa maksudnya. Ini dua matan yang penting dihafal ulama-ulama pondok yang terdahulu. Itu sebab bahasa mereka rasikh, rusukhul ilim, kekal sebati mengetahuan dengan diri mereka. Jadi ayat yang pertama mabni li majhul, yang kedua mabni li ma'lum. Mengapa? Kerana kalau kita perhatikan waktu yang ala kulubim, Allah SWT sebut kerana itu merupakan peringkat awal berlakunya karat dalam hati, ataupun hati itu telah ditutup, masih lagi boleh dibuka, ada peluang. Tapi kalau taba Allahu ala qulubihim, Allah telah pun menutup mesil hati mereka, maka nampaknya sudah tidak ada peluang lagi untuk menerobos. Itu sebab lanjutan daripada ayat ini datang ayat yang menyempurnakan. Kalau 87, ayat 87, radu bi ayyakunu ma'al khawalif wa tubi ala qulubihim fahum la yafqahun.
Tapi dalam ayat yang ke-3 ini, radu bi ayyakunu ma'al khawarif wa taba'a Allah 'ala qulubihim fa hum la ya'lamun. Para ulama itu berkata, fiqh wa tawassul ila ilmin ghaibin bi 'ilmi syahid. Fa huwa akhassu min al-'ilm. Fiqh ini adalah satu lapisan kefahaman terhadap sesuatu isu, satu perkara secara masa mendalam. Tapi kalau al-'ilm ini hanyalah merupakan idraku syai' bi haqiqatih. Kita mengetahui. Ilm ni maknanya setakat tahu. Tapi fiqh itu mendalam. Orang yang faqih dia dapat selesaikan masalah. Tapi kalau orang yang alim, belum tentu dia menyelesaikan masalah. Itu disebut oleh para ulama dalam fiqh ulama. Dari Muqayyim contohnya, Ibn Jawzi dalam Talbis Iblis. Ulama laisu bifukaha. Mereka itu orang alim tapi tidak faqih. Maka mereka tidak akan selesaikan masalah. Jadi Allah gunakan dalam reaksi yang pertama, tubi ala qulubihim fahum la yafqahun. Sedangkan yang kedua, taba Allahu ala qulubihim fahum la ya'lamun. Berbeza. Kata Muhammad Muntawri Asy'ari, fahum la yafqahun, mereka itu tidak mengetahui perkara-perkara yang dalam, akal. Dan memang ramai orang tidak tahu kalau perkara-perkara yang mendalam tentang Islam, orang munafikun tak tahu, tidaklah mustahil sangat. Kan orang Islam sendiri pun banyak perkara yang mereka tidak tahu. Perkara itu kadang-kadang dipandang remeh temeh. Perkara remeh temeh ini secara ini mengenai Allah sekalian, sebenarnya besar manfaatnya untuk kita faham. Jadi kita lihatlah, tak apa bukannya remeh temeh. Bacalah buku soal jawab remeh temeh. Sekali yang mencakupi berbagai-bagai perkara. Ini tentang remeh temeh tentang muamalah, remeh temeh tentang munakahat, remeh temeh tentang umrah, remeh temeh tentang haji, remeh-temeh tentang salat. Ini perkara-perkara yang kita sangka tahu tapi kita tidak tahu sebenarnya. Maka tidaklah menghairankan kalau munafik pun tidak faham perkara-perkara yang mendasar. Tapi dalam ayat yang ke-3 ini kecamannya lebih hebat. Kalau Allah sebut fahum la ya'lamu, mereka tidak tahu langsung, tak ada ilmu langsung, jahil langsung. Kan berbeza saya kalau kita mana menduga orang. Umpamanya kita melihat yang ni kefahamannya ada tapi tak mendalam, okey lagi, boleh pakai. Tapi yang seorang ni langsung tidak tahu, yang seorang ni langsung tidak boleh pakai ilmunya. Ini perbezaan yang Allah kehendaki. Artinya dalam ayat 93, kecaman itu lebih dahsyat daripada ayat 87 terhadap munafiqun itu. Dan ada pandangan menarik lagi oleh Al-Imam Asy'ari, Muhammad Tawli Asy'ari. Kalau kita lihat dalam ayat-ayat Allah SWT berkaitan dengan kewajipan, sentiasa Allah gunakan ayat berbentuk pasif. Contohnya kan, kalau kita perhatikan surah Al-Baqarah, kutiba alaikumus siyam, dalam masalah jihad kutiba al-qital contoh. Jadi diwajibkan tanpa menyebut siapa yang mewajibkan. Kata Muhammad Tawiyah Syarawi, kerana perkara-perkara seperti ini tidak diwajibkan ke atas orang kafir, dia adalah satu kewajipan ke atas orang yang telah beriman. Bila Allah tidak mewajibkan perkara tersebut atas orang yang kafir, maka understood orang beriman tahu tuntutan itu ke atas mereka. Jadi tak payahlah ditulis Allah memfardhukan qital, Allah memfardhukan puasa, Allah memfardhukan itu. Memfardhukan tidak perlu. Memadailah untuk difardhukan sahaja, maka orang beriman akan lekalkan faham. Jadi kata Syarawi, Allah SWT tidak mewajibkan kewajipan ke atas atau tugas ke atas orang yang tidak beriman. Manusia ni dimasuk dalam keimanan, dalam ruang keimanan. Kalau kita nak ibaratkan Islam itu macam satu ruang, sebenarnya dia pilih sendiri. Maka ketika itu Allah mewajibkan ke atasnya satu kewajipan agama dan dia telah memahami. Jadi bila kita ni jadi orang beriman, apa yang Allah fardhukan ke atas kita tidak jadi hal lagi. Semuanya kita terima, bukan? Kita bahkan kita buat atas kehendak kita sendiri. Jadi tak payahlah dia sebut nama yang mewajibkan tu Allah SWT dalam ayat-ayat Allah, kerana benda itu sudah pun difahami. Saya faham tak apa yang kita bincangkan sekarang? Jadi itu sebab Allah sentiasa menggunakan perkataan pasif. Jadi kalau ayat yang sedang kita bincangkan, ayat kalau bertujuh umpamanya utubi ala qulubihim, dikunci mati hati mereka itu, ia ayat pasif untuk mengisyaratkan bahawa mereka sendiri telah mengunci pintu hati mereka sendiri. Barulah Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan dia dikunci. Macam orang beriman, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan kata kamu puasa. Kita sendiri tahu kita kena puasa. Jadi Allah memberi kepada orang yang berpuasa ni bagai nikmat. Dengan sebab kita faham
perbuatan tersebut, kita yang jaga atas diri kita sendiri. Tapi kalau orang-orang munafikun ni, dia sendiri mengunci pintu di hati dia. Sebab Allah tidak menyatakan Allah yang mengunci. Dan kemudian bila mereka sendiri mengunci pintu hati mereka, itu sebab digunakan ayat kasih, maka Allah pun mengunci terus. Macam Allah memberi kepada orang beriman ni kemanisan selepas mereka melakukan kewajipan yang telah difardukan di atas mereka itu. Faham tak saya ini al-Hakim dan dikasih wasiat? Jadi ayat pasif, ayat aktif, semuanya mengandungi maksud yang tertentu yang Allah kehendaki. Bila kita mengkaji, membandingkan dengan ayat lain, barulah kita fahami apa yang Allah kehendaki di situ. Kemudian ayat ke-94, ya'tadiruna ilaikum idza raja'tum ilaihim. Mereka mengemukakan keuzuran kepada kamu apabila kamu telah kembali kepada mereka. Jadi Nabi SAW pulang daripada Medan Tabuk. Bersama dengan Nabi ni telah kita jelaskan nanti yang terdahulu, Medan Tabuk tu 30,000 orang tentera bersama dengan Nabi SAW berduyun-duyun. Orang-orang yang kaya, yang ada kepentingan, tidak mau ikut. Kita telah bincangkan pada kuliah yang lalu. Jadi bila tiba-tiba Nabi pulang, terkejutlah mereka. Orang munafikun ni terutamanya, dia sangkakan Nabi akan wafat. Musim panas, berjalan jauh, makanan tak cukup, serba-serbinya kekurangan. Maka tiba-tiba baru pulang Nabi SAW. Maka mereka pun datang untuk mengucapkan kepada Nabi. Bukan nak ucapkan selamat, bukan nak mendoakan untuk Nabi, tapi datang untuk menutup keaiban dan kejahatan masing-masing. Perkataan uzur ni, dia perkataan i'tadar. I'tadar ni kalau kita belajar bahasa Arab, dia perkataan ifta'al. Dia, kita nak cari satu-satu alasan yang kukuh dan sekaligus nak tutup keaiban diri kita sendiri. Itu makna i'tizar. Dah silap, dah buat silap, malu, jadi tutup. Bila tutup tu, umpama kain yang tidak cukup besar, dia tutup. Sebenarnya terbuka pula yang lain. Dulu dah bohong, jadi kali ni yang mampu tak untuk menutup pembohongan yang telah lakukan? Tentu tidak mampu. Ini sebab dalam ayat yang kita perhatikan selagi yang dirahmati dan dikasih Allah sekalian, Nabi telah menyergah mereka. Allah ajar Nabi untuk bersabda kepada mereka, memberitahu mereka, قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَ اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ. Tak payahlah bawa datang alasan macam-macam. Kami dah pulang dah selamat, alhamdulillah, telah menjalankan tanggungjawab, perintah Allah SWT telah pun disempurnakan. Maka tak payahlah nak cerita apa-apa lagi, dah habis waktunya, telah tertutup peluang. Cerita pun tak ada guna lagi, buat menyakitkan hati buat apa. Jadi maksudnya begitu, seolah Nabi SAW disuruh oleh Allah SWT untuk mengatakan seperti itu. Sarab ni kalau kita perhatikan secara amalah menarik. Lihat di sini Allah gunakan ayat lan nu'mina lakum. Dan saya usul pula nanti kita akan kaji izin Allah Subhanahu wa taala, wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqin. Lagi perkataan yang Allah gunakan berkaitan dengan lan nu'mina ni, fama amana li Musa. Fama amana li Musa dan Musa Yunus contohnya. Dalam surah Quraisy bila falyabudu rabb hadzal bait alladhi at'amahu min ju' wa amanahu min khauf. Jadi saya ingin hati dan dikasih orang sekalian, perkataan amina, ya'manu ataupun kataan yang saya kita bincang tadi, amina, ya'manu, maknanya dia mengandungi banyak makna, dia mengandungi berbagai maksud. Kalau perkataan amana, amina, ya'manu, dia datang dengan huruf ba, dia datang huruf ba, maknanya dia merujuk kepada keyakinan ataupun i'tiqad. Kalau dia sebut qul aamantu billah, aamantu billah dalam hadis kan, dalam bab istiqamah. So kita lihat dalam kitab Ringkas Riyadhus Salihin ada satu bab, contohnya bab istiqamah. Antara wasiat Nabi kepada seorang sahabat, qul aamantu billah, aamantu billah, qul aamantu billah, aamana ya'manu ataupun amina ya'manu. Kalau disertai dengan huruf ba, maknanya merujuk kepada i'tiqad. Tapi kalau merujuk kepada huruf lam, dalam ayat yang sedang kita bincang ini contohnya, lan nu'mina lakum, dia merujuk kepada tasdik. Tasdik ni maknanya membenarkan. Tapi kalau dia ni tidak ada apa buruk yang menyertainya, maka maksud di situ adalah memberikan keamanan atau keselamatan. Saya dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Jadi ini bentuk penggunaan yang ada dalam Al-Quran Al-Karim. Jadi bila kita lihat Allah SWT menggunakan di sini lan nu'mina lakum, kami tidak percaya lagi dengan ini. Ini maksud dia.
kami tidak menerima lagi apa yang kamu katakan itu. Tak payah nak cerita panjanglah. Dia bukan maksud iman dalam arti kata iman kepada Allah, iman kepada Rasul, tidak. Tapi di sini percaya. Kerana dia muta'adi dengan huruf. Dapat kita lihat di sini dia menggunakan huruf lam. Dia muta'adi dengan huruf lam. Jadi maksud dia adalah kami tidak akan benarkan kamu, kami tidak akan percaya kamu. Ini adalah satu sergahan Nabi SAW kepada munafiqun. InsyaAllah kita akan berikan lanjut dan kuliah akan datang. Allahu'alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.